نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عما بعد كيف حالكن يا طالبات Alhamdulillah kita bertemu lagi, kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk melanjutkan uh, pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi uh, pasangkan ingat lagi yang baik-baik hmm, karena ini adalah ilmu yang wajib ya nah, ilmu ilmu itu ada yang wajib ada yang eh, muakat kalau ilmu fikih ilmu tauhid itu setiap muslim itu wajib mempelajarinya kalau seandainya ilmu yang muakkad yang sekiranya cuma satu orang yang belajar eh, yang lain lepas kewajibannya gitu contohnya kayak belajar faroid gitu belajar faroid eh, waris nah itu nggak wajib bukan enggak eh, gimana Wajib, tapi enggak untuk semua Muslim. Kalau seandainya ada satu kampung, ada yang lima orang yang mempelajari itu, maka yang lain enggak apa-apa gitu. Tapi, alangkah baiknya kita mengetahuinya nah, gitu ya? Kan, jadi ini adalah ilmu fikih, yang mana keseharian kita adalah. Eh, membutuhkan ilmu ini seperti kita harus mandi wajib ataupun berwudhu ataupun mana itu yang e, najis mana ini e, yang boleh ha, dan semacamnya Nah jadi harapan Ustadzah hanununa yang masih ngantuk ataupun yang masih belum fokus yang masih mm, melihat selain ini jadi fokuskan dulu selama 30 menit kita fokus dulu untuk mempelajari fikih ini. Oke? Nabda bil qiraati basmalah bismillahirrahmanirrahim. anak-anak usaha udah punya bukunya semua ya kan? Nah, jadi iftahna buka bukunya halaman 33. Ayo buka halaman 33. Kita kemarin udah bahas tentang babun Nawa wudu. Kemudian babul ghusl udah juga. Nah, hari ini adalah kita akan membahas bab tayamum. Bab tayamum. Nabda bil qiraati basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi itu buku Uh, Antun uh, itu kan bukunya dipinjamkan, jadi harap dirawat baik-baik ya. Kalau bisa disampul bukunya, jangan sampai rusak. Uh, jangan dicoret dengan uh, pulpen. Kalau pensil nggak apa-apa. Nah, jadi jangan dicoret pakai pulpen ya nak. Jadi ayo, yang mau coret-coret Uh, pakai pensil atau coret di buku tulis boleh oke okay. bab tayamum tayamum apa itu tayamum nah, ini pengertiannya nah jadi tulis di buku tulisnya apa itu tayamum mahwat tayamum at tayamum huwa badalu toharotil ma di garis bawahi, ini penting. Di garis bawahi ini penting. ma. Nah, jadi apa artinya? Nah, selain antu garisi ataupun antu ee, digarisin dulu nanti e, di buku ini pakai pensil, ingat ya, jangan pakai pulpen. Nah, jadi digarisin dulu nanti antuna pindahin ke buku tulisnya. Jadi ya, Antuna tulis di situ, apa maknanya? Kemudian nanti di buku tulis, Antuna tulis pakai bahasa Arab. at huwa huwa toha toha ditulis gitu itu poin poin penting ayat 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 pengganti toharoh yang menggunakan air nah pengganti toharoh yang menggunakan air pengganti toharoh dengan air nah itu adalah pengertian tayamum apa itu pengganti toharoh yang menggunakan air Iza dakhala waktu faridah Nah ini apanya Iza dakhala waktu faridah Nah itu syaratnya Syarat Ayo tulis Syartuhu syurutuhu Syurut Tulis surut Ataupun syarat-syaratnya Yang pertama Iza dakhala waktu faridah Nah ini digaris bawah juga Apabila masuknya waktu-waktu yang wajib. Apa waktu-waktu yang wajib? Contohnya salat. Nah. Jadi syaratnya yang pertama tadi apa? Masuknya waktu salat. Au ubi nafilatun wa adimal ma. Nah, jadi yang syarat yang kedua Nah, tulis ya, antumnya di buku tulis. Yang pertama tadi syaratnya masuknya waktu wajib. Yang kedua adalah au nafilatun wa ma' atau hmm, diperbolehkan salat sunnah wa <tuh> ma' akan tetapi tidak ada airnya. Ha contoh Antunna mau sholat duha Sholat duha wajib apa sunnah Sunnah Nah jadi Kalau seandainya antunna mau sholat uh, Sholat sunnah duha Kemudian tidak ada air Maka boleh Bertayamum Boleh bertayamum Awzada ala samanihi Kasiron Nah ini syarat yang ketiga Jangan lupa tulis Syarat yang pertama tadi apa Masuknya waktu Waktu Yang wajib Seperti sholat Seperti waktu Waktu sholat Ataupun sun, Sholat sunnah Tadi nah, gitu Jadi kalau Antuna mau ee, Sholat sunnah tapi tidak ada air, maka boleh bertayamum Apabila tidak ada air Ingat ya, apabila tidak ada air Auzada ala samanihi kasiron Itu apa maksudnya? Ini e, syarat yang ketiga Atau bertambah harga air tersebut bertambah harganya ataupun menjadi mahal. maksudnya apa? kok bertambah harganya usaha ha, bisa jadi di suatu kota itu tidak ada air. kemudian ada, uh, bukan tidak ada air, ada air tapi sedikit sehingga ada yang memperjualbelikan air. nah kalau seandainya air yang dijual di negara tersebut mahal maka boleh bertaya bertayamum maka boleh bertayamum. Au bisa manin yujizuhu ataupun harga yang memberatkannya. Ah, contoh dia ini mampu beli air tersebut, tetapi memberatkannya. Maksudnya memberatkannya bisa jadi dia punya eh, tanggungan, punya istri, punya anak. Nah, dia itu harus menafkahi, tapi dengan uang segini itu juga boleh bertayamum. Berapa udah tadi syaratnya? Yang pertama tadi masuknya waktu sol, waktu wajib contohnya sholat kemudian hendak meng, uh, hendak mengerjakan Sholat sun salat sunnah tetapi tidak ada uh, tidak ada air. Kemudian auzada ala samanihi kasiron Yang ketiga adalah bertambah bertambah harganya. Aw bisa sama yu'jizuhu. Yang keempat ataupun dengan harga yang memberatkannya, aw khafa bi isti'malihi aw talabihi dararan darara badanihi. Au rafiqihi au hurmatihi au malihi bi 'athshin au maradin au halakin wa nahwihi syuriyat tayammum. Nah, kemudian autolab badanihi. Nah, atau apabila dia memakainya, memakai air ya. Apabila dia memakai air, maka e, apa membahayakan tubuhnya? Membahayakan tubuhnya mungkin ada suatu e, penyakit. Kalau seandainya kena luka tersebut. Nah jadi bertambah lukanya ha, maka itu boleh berta bertayamum au rafiqihi ataupun ee, luka yang apa yang ringan tapi walaupun ringan ee, kita nggak sanggup ya dengan luka tersebut jadi itu juga boleh bertayamum au hormatihi ataupun Gara-gara air kehormatannya itu menjadi uh, buruk Ini khususnya untuk wanita ya uh, Jadi apa itu maksudnya? Nah, nanti kita bahas Aumalihi <tutup> Intinya Antunna pahami Ataupun kehormatannya Aumalihi bi'atosin Ataupun hartanya Bi'atosin Jadi disebabkan dia me memakai air maka dia akan membahayakan e, hartanya. Harta itu kan banyak, anak juga harta, hewan juga harta, peliharaan juga harta. Nah, jadi kalau seandainya dia memakai air ini, maka membahayakan hartanya. Contoh, kalau dia punya air nih kalau seandainya dia pakai untuk e, beruduk dengan e, toharoh dengan menggunakan air maka air ini nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari contohnya masak ataupun minum nah itu nggak apa-apa bertayamum au malihi bi'atoshin ataupun dia punya hewan peliharaan contohnya dia punya kambing ataupun lembu Nah, tapi kalau e, airnya ini enggak cukup untuk memberi si hewan peliharaannya gara-gara digunakan untuk berwudu dengan air maka ini boleh bertayamum. Nah, jadi boleh bertayamum. Au ataupun membahayakannya nah, gitu. Gara-gara tayamum dia itu jadi sengsara gitu. Wihi ataupun semisalnya Syuri'at tayamum maka disyariatkan e, untuk bertayamum. Paham? Nah jadi setelah ulangi ya nah, yang belum paham, ayo. Diperhatikan baik-baik lagi. Jadi tayamum itu adalah huwa badalu tohar rotelma, yaitu adalah pengganti toharoh dengan a, eh, pengganti toharoh dengan air. Jadi biasanya toharoh kan kita menggunakan air. Tapi kalau tidak ada air, bagaimana? Maka solusinya adalah bertayamum. Nah jadi apa aja syaratnya yang pertama tadi. Iza dakhala waktu faridah apabila masuknya waktu faridah dan dia tidak menemukan air maka dia boleh bertayamom. Aw ubi hajna filatun malma ataupun dia hendak ma Melakukan sholat sunnah, tapi tidak ada air, maka boleh bertayamum. Auzada ala samanihi kathiron ini uh, syarat yang ketiga. Apa itu? Auzada ala samanihi kathiron bertambah harga air tersebut. Nah, kalau seandainya di negara tidak ada air, di rumahnya tidak ada air, tapi ada yang jual air dengan harga yang mahal maka e, tidak usah beli airnya. Kenapa? Karena boleh bertayamum. Nah, gitu itu syarat yang ketiga. Jadi apabila ada harga yang mahal, mahal sekali harga air tersebut untuk dibeli, maka boleh bertayamum. Au bisa ataupun dengan harga yang memberatkannya, maka boleh ber tayamum al khafa bi istimalihi talabihi do badanihi ataupun dia takut khafa, aw -khafa ataupun dia takut bi istimalihi menggunakannya au talabihi ini sama ya menggunakannya bi istimalihi talabihi ini artinya satu apa artinya menggunakan menggunakannya atau dia takut menggunakannya dororo badanihi me apa mencelakai ataupun melukai badannya nah, gitu aurofi kehi walaupun e, aurofi kehi luka yang ringan au hormatihi jadi apabila dia, atau dia takut menggunakan air tersebut merusak hurmatihi kehormatannya merusak kehormatannya au khafa bi istimalihi talabihi darara malihi nah dia takut menggunakan air tersebut bisa mencelakai hartanya contoh yang sudah bilang tadi apabila dia pakai air ini anaknya nggak bisa minum nah gitu ataupun nggak bisa makan maka boleh bertayamum bi'atoshin nah, itu Contohnya, dengan e, haus ataupun dia punya peliharaan kambing, tapi airnya cuma minimal sedikit. Nah, jadi boleh, bar tayamum nah, atau e, ketika dia menggunakan air tersebut, maka dia bisa sakit. Contohnya, apa e, orang demam, mana bisa menyentuh air, ya? Nah, gitu, au sama bertambah dia sakitnya itu gara-gara dia menggunakan air, maka boleh ber tayamum. Wa nahwihi wihisyuri at tayamum ataupun sejenisnya, maka disyariatkan dia untuk ber -tayamum. Paham yang untuk satu paragraf ini. <tuh> Nah, jadi untuk hari ini, Ustazah mau e, Antunna kasih pendapat sama Ustazah tentang fikih, ya Kak, tentang fikih ini. Jadi, e, Antunna boleh kasih komen, komen lah ya e, bahasanya. Nah, jadi Ustazah, Ustadzah penjelasannya terlalu rumit, atau Ustazah, penjelasannya terlalu cepat, atau gimana, atau e, udah pas, atau gimana ya? Jadi karena usaha itu orangnya agak cepat berbicaranya, nah jadi kasih tahu sama usaha daripada Antona tidak paham sama sekali, oke? Okay? Nah jadi usaha tunggu ya eh, apa eh, istilah apa namanya untuk Perbaikannya, perbaikannya. Jadi usaha tunggu perbaikan dari Antuna, masukan-masukan e, dari Antuna. penjelasannya agak diperlambat. Usaha bicaranya agak diperlambat. Boleh, oke? Okay? Okay, kita lanjut. Waman wajadamaan Yakfi baghdatu tahrihi tayammama ba'da istim'alihi wa juriha at atayamam lahu wa ghasla Nah jadi barang siapa yang menemukan air yakfi ba'da tuhrihi maka cukup toharohnya itu ba'da uh, ya tuhrihi tayam tayammama ba'da istim'alihi nah jadi uh, kalau ada masalah begini ada orang bertayamum, kemudian setelah bertayamum dia mendapatkan air. Nah, maka itu, eh, uh, apaan? Kalau dia udah tayamum, kemudian dia udah mengerjakan yang diniatkannya itu, maka uh, kalau dia mendapatkan air, tidak harus me mengulanginya. wa man juriha at al baki nah dari uh, dan barang siapa yang terlukai di anggota tayammum maka wa ghasla al baki maka dia meng, apa menyapu yang lainnya ini masalah tentang uh, apa boleh enggak ustazah contoh kaki anak luka jadi kaki anak ana, ana kan yang lain pakai air boleh enggak itu boh, boleh. Paham? Contohnya gini. Yang sudah uh, ceritakan tadi kakinya luka. Nah, jadi tapi ada air. Gimana Ustazah? gitu. Jadi kita beruduk dulu semua ya, tamat mado istinsya kemudian wajah, kemudian kedua tangan, kepala, kemudian kakinya kita tayamumkan dengan apa dengan eh debu tadi ya. Nah, jadi kakinya tayamum yang lain dengan menggunakan air boleh apa enggak? Boleh. Wayajibu talabul ma'i fi rahlihi wa qurbihi wa Nah, jadi wajib dulu kita mencari air fi rahlihi. Nah, jadi di e, sekitarnya wakurbihi ataupun di dekat-dekatnya sama itu artinya wabida la, wabida wabida wabid afwan wabidilalah <coughs> ini sama ya maknanya sekitar fa innasiya qudratuhu 'alaiha wa tayam wa tayamma ada nah jadi apabila uh, ada masalah begini ini maksudnya fa'inna ya apabila dia lupa bahwasanya dia lupa watayam mama ada maka dia boleh bertayamum. Nah apabila dia udah mencari air tetapi dia lupa bahwasanya di sudut sana ada sebuah sumur maka dia bertayamum. Nah apakah itu boleh? Nah boleh. Apakah sah tayamumnya sah? Nah ya karena apa? Karena dia lupa paham? Wa inna wa bitayamu min ahdathan aw najasatan ala badanihi tadurru izalatuha au adami ma yuziluha Jadi nah, wa inna wa apabila dia berniat bertayamum untuk mengangkat hadas ataupun najis ala badanihi tadurruha izalatuha maka eh, dia dia itu niat bertayamum karena apa? Karena mengangkat hadis eh, hadas dan najas. Karena apa dia bertayamum? Karena dia takut um, membahayakan tubuhnya kalau dia menggunakan air. Auha fabar dan ataupun dia eh, takut eh, kedinginan. Auha bisa femisren apabila di eh, ini istilah ya ini istilah jadi sama maksudnya apabila tidak ada air maka boleh bertayamum aw adimal ma ataupun tidak ada air wa turab sallawalam yuid nah jadi apabila dia udah bertayamum maka salatlah dia wa yajibu at-tayamum bi turabin tahuren lahu gubarun lam yughairu tahirun nah jadi wajib bertayamum itu dengan apa? Dengan debu yang suci. Lam yughayyirhu tahirun Ti belum di apa? Belum diubah sesuai oleh sesuatu selainnya. Nah, contohnya ada debu tetapi udah dijatuhi contohnya mungkin air kencing ataupun kotoran hewan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena syaratnya adalah debunya harus suh, suci. Wa Nah, dan yang wajib-wajibnya apa aja? Ketika bertayamum Mashu wajahi wa ila ku'aihi Nah jadi menyak mengusap wajahnya dan kedua tangannya ila kuaihi sampai ke pergelangan tangannya wakaza tertib dah begitu juga dengan ah, harus tertib nah jadi wajah dulu baru tangan e, seperti berudu dia harus ini berurutan ha, tertib wal mualah nah, jadi dan mualah mualah itu kemarin udah usah jelasin ya apa itu mualah apa itu ya dia dalam satu waktu tidak terputus-putus watas tarotun niyah dan disyaratkan niat lima tayam min hadasin au ghairihi Nah, jadi ketika kita bertayamum disyaratkan untuk berniat. Fa inna wa ahadaha lam yuji'hu anil akhar. Nah, fa inna wa ahadaha apabila dia niat salah satunya lam yuzihu anil akhar. Nah, contoh ada orang buang air kecil kemudian dia juga berhadas besar. Nah, kalau dia niatnya cuma mengangkat hadas kecil, maka hadas besarnya belum hilang. Wa inna wa naflan aw'atlaqo lam yusilli bihi fardhon Nah itulah dia, apabila dia niatnya untuk yang sunnah aja, maka belum sampai padanya hal yang wajib. Contohnya apa? Dia cuma niat bertayamum untuk sholat sunnah maka tatkala dia hendak me, melakukan sholat fardu maka dia harus bertayamum lagi wa inna wahu furudan wa nawafilan nah, apabila dia berniat sholat dalam satu wak, e, setiap waktu sholat wajib dan sunnah maka ini boleh nah, jadi dia memang niat e, saya niat bertayamum untuk apa? Di dalam hati ya nak e, Niatnya bertayamum untuk sholat wajib Kemudian setelah sholat wajib Ana mau melaksanakan sholat rawatib Nah memang ada niat maka boleh sekali aja Waya betul tayamum bihuru wakat Nah gitu. apa-apa nah, yang membatalkan tayamum yang pertama khurujul wakat nah keluarnya waktu Contoh kita bertayamum untuk sholat juhur, kemudian masuk sholat asar, maka batal tayamumnya. Wa wudhu, dan segala hal yang membatalkan wudhu, maka batal juga bertayamum. Wa Nah, yang ketiga apa? Dia mendapatkan air. Dia mendapatkan air walaupun e, pada waktu sholat. Lah, ba'daha kalau se seandainya dia setelah sholat mendapatkan air maka tidak usah diulangi. Jadi, hal-hal yang membatalkan wudhu tadi ada tiga. Yang pertama, keluarnya waktu udah habis masa waktunya, kemudian semua hal-hal yang membatalkan wudhu, kemudian dia mendapatkan air. Wataya mom akhirul waktu lirajil ma'il al Nah, enggak usah. Wasifatuhu. Nah dan sifat-sifatnya adalah apa? Anyanwia pertama berniat, sumayusamia kemudian membaca basmalah, wayat ribat turab biadaihi mufarrojatil asabi. Nah kemudian dia itu meletakkan tangannya ke atas ee, apa? debu debu tadi kemudian apa ditepuk-tepuk biar nggak banyak kali debunya di tangannya itu yam sahu bi bata bi kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya tadi wa dan kemudian tangannya jadi sifat-sifatnya yang pertama tadi apa? Yang pertama niat, kemudian basmalah, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas debu, kemudian menepuk-nepuknya, baru mengusap wajahnya, kemudian tangannya. Nah, tangan taat tangannya itu maksudnya hmm, belakang tangan, belakang tel tangan telapak tangan itu, belakang telapak tangan. Nah, karena kan dia sampai pergelangan aja, oke? Okay? Barakallah. alhamdulillah. Nah jadi sampai sini dulu. Jadi jangan lupa ya nak masukan masukannya karena usaha butuh masukan Antuna. Apakah penjelasan usaha terlalu rumit ataupun cara bicara usaha terlalu cepat ataupun penjelasan usaha terlalu cepat atau bagaimana? Nah jadi usaha tunggu dari Antona, Kemudian untuk minggu depan adalah kita insya Allah akan me, uh, apa? meringkas dari awal sampai bab tayammum. Nah, tatim hamdalah, alamin. Ustazah minta maaf apabila banyak kekurangan terdapat ketika ustazah mengajar karena uh, ustazah juga bukan seorang yang fakih. Bukan uh, apa uh, mempunyai ilmu fikih sangat mendalam tidak saudara juga banyak kekurangan uh, saudara minta maaf kalau banyak kekurangannya ya jadi uh, cukup sampai hari uh, sampai di sini saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.